السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وبعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala sekali lagi masih memberikan nikmat berupa iman dan takwa kepada kita semuanya, kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali bisa bertemu untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, isya maghrib berjamaah. Sekaligus Allah nanti akan sambung di Zabat Syahat yang pula untuk semuanya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa bersama dan juga takwal semakin mendapatkan dari kita kepada Allah dan Rasulullah dan salam kepada senantiasa berjalan kepada Nabi Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga sahabat dan seluruh Islam yang setia ittiba ijran beliau sehingga nanti ia mati. Hal yang dimuliakan Allah, kita mengetahui bahwasanya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu anggota badan di dalam badan kita ini yang merupakan kunci dari baik maupun buruknya seluruh anggota badan. Rasul bersabda bahwasanya inna fil jasadi mudghatun, sesungguhnya dalam jasad ini ada satu daging. Sesungguhnya dalam jasad ini ada satu daging. Idza salaha salahat jasaduhu, jika itu baik maka semua bagian tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadat jasaduhu, jika dia rusak maka rusak pula seluruh anggota badan itu. Dan mudghatan itu seonggok atau sebuah daging itu dinamakan dengan hati. Maka hatilah kunci dari segala sesuatu baik dan buruk dari seluruh anggota tubuh kita. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab beliau yaitu Al-Fawaid, hati adalah tempat yang paling mulia yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga dengan hati itulah Allah bersemayam, bagaimana sebagaimana Allah bersemayam di arsnya. Maka arsnya manusia itu adalah hati manusia. Kenapa? Karena tidak mungkin ya, Allah itu bersemayam di tempat yang tidak paling tinggi. Tidak mungkin Allah bersemayam di tempat yang tidak paling mulia. Tidak mungkin Allah bersemayam di tempat yang tidak paling jernih murni. Maka hati adalah tempat yang paling jernih dan murni yang layak bagi Allah bersemayam dalam diri manusia. Tetapi seringkali pula bahwasanya hati itu ternyata tidak hanya ditempati oleh sesuatu yang bersifat baik, karena sesungguhnya syaitan tidak senang dengan kita apabila hati manusia itu baik. Maka mereka selalu senantiasa berusaha untuk ya, membuat hati itu tetap ruh. Sekali lagi, tetap ruh, karena hanya hati yang jernih saja yang mampu mengenal Allah. Sehingga sesuatu yang paling ruh manusia adalah hatinya. Kenapa? Karena tempatnya mengenal Allah itu adalah hati. Tempat mengenal Allah mahalu ma'rifatullahi yakni wahiyya qalbun, hati. Pendorong untuk bertindak dan berusaha, sementara anggota badan itu hanya sebagai pelaksana. Mereka hanya menunggu perintah dari hati. Mau kemana? Hati ini mengarahkan, maka anggota tubuh yang lainnya itu hanya pasrah saja. Tidak mungkin kita bertindak dengan sendirinya. Tangan kita tidaklah bergerak dengan sendirinya kecuali diarahkan, digerakkan atau diperintahkan oleh sang hati. Demikian juga kita melangkah kemana ke mana, maka dia menunggu keputusan hati, mau dilakukan ke mana. Maka
tentu ini jadi sebab bahwa hadis itu mengatakan bahwasanya itulah ya, satu bagian anggota tubuh yang kecil tetapi mampu memberikan dampak yang besar kepada seluruh anggota badan. Jadi ini memberikan Allah sebagaimana fitrahnya, hati itu fitrahnya siap menerima hidayah. Bagaimana kalau Allah berfirman dalam surat Asy-Syams? Apa surat Asy-Syams? Gimana? Ketika Allah mengatakan bahwasannya setelah jiwa wa nafsin diciptakan wa masawwaha. Ketika jiwa telah diciptakan dan kemudian disempurnakan oleh Allah, apa yang dikatakan punya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di mana tempat mengilhamkan dua sifat, dua kecenderungan, sifat kecenderungan fujur dan kecenderungan taqwa. Taqwa dan taqwa adalah namanya di hati manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad afaha man zakkaha. Maka barang siapa yang senantiasa mampu mensucikan diri itu, maka dia aflaha, dia beruntung. Sebaliknya, barang siapa yang senantiasa mengotori hati, dia akan senantiasa merugikan dunia. Sehingga hatilah yang menjadi penentu segala sesuatu. Jadi demikian Allah, kita telah menjalani 30 hari masa Ramadan yang tentunya itu dalam rangka tentu untuk kembali mensucikan hati kita dengan apa? Ya dengan takwa kepada Allah berupa ibadah badan, fisik maupun ibadah jiwa. Ibadah badan maupun jiwa. Jiwa raga semuanya dibersihkan oleh Allah di bulan Ramadan dan diharapkan selepas Ramadan jiwa ini tetap bersih dan Allah masih kerasan atau bersemayam di dalamnya. Sehingga dengannya kita bisa melangkah sebagaimana dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Tetapi ada pintu-pintu yang dia sangat rentan untuk dimasuki oleh syaitan di dalam hati. Ada pintu-pintu yang dia sangat rentan untuk dimasuki oleh syaitan. Pintu itu sudah ada dalam diri manusia. Kenapa? Tadi Allah mengatakan fa'alhamaha wujudullah taqwa. Allah diilhamkan kepada hati itu ada dua sifat, wujud dan taqwa. Artinya dalam diri setiap manusia fitrahnya itu sudah ada kefujuran, sudah ada sifat-sifat buruk sudah semayangkan dalam diri kita semuanya, sudah ada. Nah, setan tahu itu, maka dia jadikan itu sebagai pintu masuk untuk bisa menguasai hati manusia. Pintu masuk ke sana, sifat-sifat melalui satu sifat wujud dengan dengan turunannya. Satu sifat wujud dulu dengan turunannya. Apa turunannya nanti kita akan bahas beberapa. Di dalam kitab Minhajul Qasidin, ini merupakan kitab ringkasan dari kitabnya Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian diringkas dengan beberapa oleh Ibnu Jauzi menjadi namanya kitab Minhajul Qasidin, dan kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Jauzi menjadi ringkasannya lagi. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini kasih lagi sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi satu buku seperti ini. Alasannya begini, sedikit-sedikit. Demikian juga ulama Jauzi diringkas masih kurang lebih separuhnya. Ternyata sama Ibnu Qudamah diringkas kalau dimanfaatkan sedemikian rupa diambil salibatinya tinggal satu buku seperti ini tipis. Maka kita akan melihat seperti apa sih kira-kira menurut Imam Ghazali pintu-pintu masuk di dalam hati manusia itu yang menjadikan setan leluasa untuk menguasainya. Maka bahwasanya perumpamaan hati itu seperti sebuah benteng, sedangkan setan itu adalah musuh yang tidak masuk ke dalam benteng tersebut dan menguasai orang punya. Jadi ibarat sebuah
apa namanya, sebuah wilayah, maka hati adalah benteng. Maka musuh akan senantiasa menguasai, ingin menguasai benteng itu untuk bisa masuk ke seluruh wilayah negeri itu. Dan tentu benteng ini tidak akan terlindungi kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Bagaimana caranya membuat pintu-pintu benteng itu sedemikian kokoh, dijaga senantiasa oleh para penjaganya, ya, dengan kunci-kunci yang kuat, dengan sendi-sendi yang kokoh, sehingga tidak mudah dirobohkan oleh pasukan musuh. Maka benteng harus punya pintu-pintu yang kokoh dan kuat. Biasanya benteng itu kalau film-film kolosal, ya, pintunya sangat berat, ya, didorong oleh beberapa pasukan pakai rantai yang demikian kokoh untuk menggerakkannya, harus beberapa orang yang bisa membukanya. Seperti itulah kira-kira benteng itu sih, pintu-pintu benteng itu harus dijaga oleh kita semuanya agar kemudian tidak mudah dimasuki oleh para syaitan. Tetapi jika kita tidak mengetahui pintu-pintu itu untuk menjaganya, maka kita tidak mungkin bisa menjaganya. Jika kita tidak tahu pintu-pintu yang mana yang akan dimasuki oleh syaitan, maka kita tidak akan bisa menjaga supaya pintu tetap kokoh. Jadi untuk itu kita mesti mengenal bahwa pintu-pintu itu adalah apa yang dimiliki oleh sifat-sifat dalam diri manusia itu sendiri. Bilangannya sangat banyak banget. Bilangannya banyak. Tapi di sini kita hanya mencoba untuk meringkasnya sedemikian rupa dan hanya sekitar 10 pintu. Kita akan membahas 10 pintu utama yang paling mudah dimasuki oleh setan, sehingga dengan demikian setan itu bisa mampu menguasai hati sehingga Allah menggal kebersemayam dalam hati. Yang pertama adalah pintu itu yang bisa dimasuki adalah sifat. Pintu dalam hal ini sifat. Sifat apa yang dimasuki? Famin abwabi. Famin abwabi ini adalah al-qadima, al-khasad, al-khis. Pintu pertama yang bisa dimasuki oleh setan adalah hasad dan khis, dengki dan ambisi. Sifat dengki dan ambisi yang pertama yang paling mudah dimasuki oleh syaitan. Kenapa? Famata kanal kana abda farisan ala syaitan. Ketika seseorang itu punya ambisi untuk melakukan sesuatu, maka apa jadi? A'mahu bersuhu wasamma. Maka ambisi itu membuatnya buta dan tuli. Ambisi membuatnya buta dan tuli. Yang dilihat itu apa? Hanya sesuatu yang ingin dia kejar. Apa yang ingin dia coba? Ambisi. Sehingga dengan apa? Dengan demikian karena buta dan tuli, dia mampu menutupi cahaya kemuliaannya. Ya sebenarnya mestinya dia mengetahui informasi yang dasar dari mereka. Ya. Sehingga apa? Begitu pula jika dengki, maka setan mendapatkan peluang yang sangat besar. Apapun yang tidak dicapai orang ambisius, tentu akan dilakukannya sekalipun itu merupakan pengungkaran dan kebencian. Nanti ini mereka tahu. Kita melihat bagaimana kemudian ambisi dari para orang-orang terdahulu ingin menguasai dunia dengan tata cara yang tidak dikehendaki Allah, dengan berbagai macam cara yang penuh dengan tipu muslihat, kejahatan dan sebagainya. Hidup-hidup di luar sana, kalau kritik kita tidak ada kayaknya. Di luar sana banyak jadi pemerintah dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Pokoknya bagaimana caranya, ambisinya tercapai. Haram-haram, hantam semuanya. Apalagi yang namanya Allah yang bersifat tidak haram, tak jelas haramnya, tak jelas halalnya. Maka dia adalah haram yang diambil, apalagi yang bersifat subhat seperti itu. Ambil semua ini demi apa? Ambisi tercapai. Seseorang zaman sekarang kita lihat ambisi ingin besar untuk menjadi pejabat. Ingat kalau kita berusaha zaman sekarang, seseorang berambisi untuk memperoleh jabatan yang dia dapatkan, seperti misal ingin menjadi wakil rakyat, ingin menjadi apa, pegawai pemerintahan, ingin menjadi
prajurit, bahkan ingin menjadi jaksa, hakim, ingin memenangkan perseteruan dan lain sebagainya. Ambisi-ambisi itu mampu membutakan dan memberikan membutakan mata dan memberikan telinga. Dia tak peduli, tidak peduli lagi dengan nasihat. Yang penting ambisinya harus tercapai, sehingga para wakil rakyat itu tidak malu-malu, tidak malu-malu mengeluarkan banyak harta dalam rangka telah mendapatkan sebuah kursi di parlemen. Betul tak? Yang penting ambisinya tercapai. Demikian juga orang yang ingin memperoleh jabatan, perebutan jabatan di dalam suatu perusahaan misalnya, diminta untuk menyodorkan beberapa hartanya dia dalam rangka memuluskan cita-citanya itu, dia kira mau apa? Mayoritas mau. Kenapa? Karena godaan ambisi yang sangat kuat sehingga dia sampai kemudian mengambil apa yang mau dimakai untuk lama mulai tahun dulu yang dimulai. Kenapa? Karena ambisi. Tapi orang tanpa ambisi katanya tidak bisa janji. Harus kita bedakan antara cita-cita dan ambisi. Di dalam kitabnya Ibnu Qayyim juga disebutkan di situ bahwasanya setiap amalan orang yang beriman itu harus dilandasi ikhlas lillah. Maka ikhlas itu tidak bisa tercapai kecuali dengan dua hal, yaitu dia meyakini bahwa apa yang dia cari itu satu-satunya adanya di sisi Allah. Yang dia cari satu-satunya adanya di sisi Allah. Perbendaharaannya itu ada di sisi dan kunci-kunci perbendaharaan itu juga adanya di tangan Allah. Maka satu-satunya tempat bagi dia untuk minta hanya kepada dan Allah tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan permintaan kecuali permintaan yang baik. Kecuali permintaan yang baik. Maka kita harus melakukan mengambil kunci tangan Allah dari cara-cara yang baik. Jadi ingat, setiap ambisi, keinginan terhadap sesuatu, maka yakini sesuai itu keadaannya hanya di sisi Allah SWT, tidak ada yang lain. Yang kedua, syarat yang kedua ikhlas adalah bahwasanya seseorang yang memiliki cita-cita tujuan, ujungnya, akhir dari cita-cita atau tujuannya itu adalah kembali kepada Allah. Jadi yang pertama adalah khazain, perbedaannya itu adalah di sisi Allah, dan kemudian ujung dari tujuannya itu adalah dengan demikian apa yang terjadi? Semua cita-cita maupun apa yang diinginkannya itu menjadi sesuatu yang baik, yaitu apa? Berdasarkan atas kemauan Allah SWT. Sehingga namanya ambisi. Bagi seorang mukmin itu dia tahu betul yang dimaksud dengan ambisi itu adalah segala sesuatu yang ada di sisi Allah dan berakhir ujung hanya kepada Allah SWT. Kalau ambisi seseorang untuk menjabat menjadi pejabat publik misalnya, misal ingin menjadi wakil rakyat, dia tahu bahwa kursi yang akan dia raih itu satu-satunya hanya ada di sisi Allah SWT. Satu-satunya ada di sisi Allah SWT. Maka dia yakin betul bahwa dia tidak akan bisa memperoleh itu kecuali dengan cara-cara yang digunakan oleh Allah. Ya. Maka kemudian dia yakin bahwa tujuannya untuk memperoleh kursi itu adalah apa? Adalah kebaikan semuanya. Jadi akhirnya tujuan dia memperoleh kursi parlemen itu bukan untuk dunia, tapi untuk perbaikan umat. Ya kan? Atas dasar tujuan Allah. Artinya ujung-ujungnya dari tujuan itu adalah Allah kembalinya. Sehingga menjadi ambisinya berbeda dengan ambisinya orang awam. Orang beriman ambisinya itu berbeda dengan orang awam. Kenapa? Karena ambisinya itu ikhlas Allah. Tidak cari karena keikhlasan kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadi pintu masuk bagi para syaitan untuk mampu menguasai manusia adalah
الغضب والشهوة والخطة amarah, syahwat dan keras hati. Amarah, syahwat dan keras hati. Nah, sifat ini adalah bencana apa? Marah itu adalah bencana apa? Orang kalau sudah marah apa? Bilang pertama, boleh. Saya pernah melihat teman-teman kepala semuanya. Dia bekerja, saya pulang dari bekerja, pulang, kurang lebih maghrib. Sudah ngobrol dengan ibu saya, di teras rumah itu, ngobrol menjelang maghrib. Ada seorang bapak-bapak, sedang pulang kerja sama dia. Dia cari dua orang lainnya. Yang dia itu perempuan, adiknya laki-laki. Adiknya itu masih di ajak main di sana. Kakaknya perempuan itu kurang lebih ya, tiga. Adiknya masih belum sekolah. Dia ajak main sama bapaknya. Rupanya bapaknya pulang gak melihat itu anaknya gak senang. Apa yang terjadi? Dia marahin itu anak perempuannya. Bagaimana cara marahnya? Jangan pernah tahu marahnya orang tua berarti gimana? Biasanya kepada anak seperti itu marahin mau, hari dia pelian, oh tidak ini, ditampar, tak jatuh bangun tendang, jatuh lagi, ditendang seperti bola, jatuh, bangun lagi tendang, jatuh lagi, sampai itu saya juga kuat nahan teriak-teriak. Seperti marah itu membuat akalnya hilang. Dia lupa bahwa dia tadi mencari karena kecintaan kepada anaknya. Tapi ketika marah menguasai dia, kecintaan itu menjadi hilang. Ditendang. Ngeri ya? Tendang. Buat gitu. Atapnya ditendang, dia jatuh. Terbang. Saya kerasan. Masya Allah. Seperti itu kabar semua. Akalnya menjadi hilang. Bencana akal. Sehingga marah itu kita dilarang oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan salah satu orang cirinya orang yang bertakwa, kalau bertakwa jadinya apa? Walqaliminan al-ghayb. Dia menahan amarah. Amar ditahan 9 rupa. Supaya tidak apa? Akalnya tidak sampai kita. Orang kalau sudah marah hilang akalnya. Menurut saya sudah marah. Tapi kita harus kalahkan dengan istighfar. Nah, langsung seperti itu namanya. Faidah tahu, maka syaitan mau berlawan seru. Maka kalau masih tahu baru berbunuh, segera ingat sama Allah dan kemudian istighfar atas segala dosa-dosanya. Marah membuat orang menjadi hilang akalnya. Demikian jika masukan akal sudah berlemah, maka saat itulah setan bisa leluasa melancarkan serangan. Ketika marah kan maka apa itu kan? Setan memerintahkan apa? Memerintahkan itu membuat keji, menungkarkan dunia. Innama yang menurut besyuk al-fahsya. Besyuk al-fahsya. Sesungguhnya dia hanya memerintahkan kamu untuk membuat keji dan mungkar saja. Kekuatan-kekuatan yang keji mungkar saja. Sehingga orang yang saya kira tadi itu, demikian kejinya dia kekuatan. Seorang anak yang seharusnya dia sayangi, dia mencari karena rasa sayangnya, kecewa dengan teman-teman anaknya di rumah, tapi ketika ketemu rasa marahnya itu sehingga menghancurkan akalnya, mengalahkan kecintaan kepadanya menjadi kebencian. Saya yakin pasti dia akan menyesal. Dan alhamdulillah anak itu masih hidup sampai sekarang. Saya lihat di rumahnya sudah besar dan sudah punya anak di rumahnya. Amalan syahwat dan prasyarat. Diriwayatkan bahwasanya iblis pernah berkata, jika manusia keras hati, maka kami bisa membaliknya sebagai anak kecil yang membalik-balikkan kolom. Jika manusia keras hati, maka dengan mudah iblis itu menguasai dia. Kita melihat orang yang keras hati sulit untuk diajak berdiskusi. Selalu kalimatnya berapa biasanya? Orang kalau sulit diajak berdiskusi, kalimatnya berapa? Pokoknya sendiri. Kalau sudah pokoknya keras hatinya, maka bagi setan mudah sekali untuk membolak-balikkan. Kemana pun setan arahkan, dia akan enggak peduli yang dibuat kesalahan, yang jelas dia ingin merasa keras hati, gengsi. Dia mengakui kebenaran orang lain. Memang sering keras hatinya. Kalau syahwat jelas, salah satu
Rasulullah menunjukkan salah satu mukjizat. Yang pertama syuk mafaul hawa dan hawa nafsu yang diperturunkan. Memberikan adalah marah, syahwat dan keras hati. Maka kita mengetahui keras hati itu salah satu bentuk ketika dia melakukan sebuah perbuatan, dia melakukan dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah. Dalam kitab Al-Qur'an baik yang dibahas di hari Sabtu pagi ya, kata ini 73 dosa besar besar itu salah satu bentuk dosa besar adalah berdebat secara berlebihan. Apa itu berdebat berlebihannya itu menggunakan kekerasan hati. Artinya hatinya tidak mau digunakan dengan amanah. Sehingga dia kalau sudah keras hati, sudah menguasai amarahnya, maka dia melampiaskan amarahnya. Maka tidak. Berkali-kali saya bertemu orang, pernah suatu ketika saya bertemu dengan seseorang, kemudian kita meluruskan sesuatu kekeliruan dan dia tidak terima dengan kelulusan itu. Bahkan dia sempat mengatakan pernyataan, kalau saya tidak, saya busuk. Kenapa menolak kebenaran? Diingatkan saking tidak maunya, dia merasa izahnya dikalahkan dengan anak muda, kemudian dia marah, yang marah keluar sehingga apa yang menang, yang ada di musuh belakangnya. Dia sampai bercita-cita ingin membunuh saya. Maka dulu saya bilang, kenapa? Kalau kita tidak mau amarah itu apa semakin? Pertama menjadikan dosa. Dan salah satu penyebab adalah kita juga, karena kita mendebat dia. Walaupun tetap tujuan kebenaran, sehingga saya dulu minta maaf. Walaupun saya minta supaya kemarahannya tidak menjadi dosa. Kemudian yang paling banyak saat ini dilakukan oleh manusia adalah yang ketiga, yaitu khubut tasjid fil manzili wasiyabi wal asas. Khubut tasjid, apa itu khubut tasjid? Yaitu suka memperindah bangunan-bangunan, suka mempercantik bangunan manzil rumah, pakaian dan peralatan, kakas, tangga dan sebagainya. Dia suka banget untuk selalu mempercantik rumahnya. Maka mungkin bisa perhatikan banyak orang, perhatikan banyak orang yang dapatkan puas dengan rumahnya itu. Setiap tahun direhab, setiap saat dipercantik. Pintu pagar yang sudah bagus, mewah, megah, ukuran bagus yang ganti baru. Dilapisi sepuluh emas misalnya. Kemasin tak lekas, kemudian pilarnya yang diganti atau dindingnya kemudian dibuka dengan yang baru. Terus begitu setiap kita perhatikan zaman sekarang mempercantik bangunan itu adalah bagian dari gaya hidup, betul? Dan ternyata yang lebih termasuk bagi syaitan dan manusia. Kenapa manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia lakukan? Padahal biaya untuk membantu semuanya bisa dia gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kenapa? Karena sesungguhnya rumahnya tadi itu apa namanya, misalnya pagarnya yang terbuat dari emas, pilar-pilarnya dilapisi dengan emas misalnya. Kalau mati tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya buat dia. Rumah yang megah, yang mewah, yang indah itu kalau mati jadi milik orang lain, yang telah mewarisi. Dia tidak akan bawa sedikit. Betul gak? Jangan pakai baju mereknya apa? Yang paling mahal Adidas. Merek paling mahal ada dua orang teman saya, satunya pakai paling mahal, satunya murahan. Satunya beli di Blok M, satunya beli di mana itu yang di Suku. Beli Suku mereknya sama. Dia bilang, iya, dokumen palsu kan, tembakan. Iya, tembakan memang. Memang tembakan. Sama-sama misalnya namanya device gitu ya. Nyasarnya beli suku. Bahannya ketika memang beda. Tapi dipakai bagus yang mana? Tetap bagus yang murah. Kenapa? Karena yang murah tadi, yang beli di murah itu orangnya lebih cakep. Tetap cakep yang murah. Tapi kalau orangnya, bajunya mau tidak bisa merubah fisiknya. Kecuali ku,
ujian, rasa tanggung. Betul nggak? Kita beli baju yang merek harganya, beli baju satu harganya 5 juta. Sama beli baju yang harganya 100 ribu. Pakai terus, saya dapat hadiah. Terus ini hadiah ya, sarung. Sarungnya BHS itu, kan mahal. Itu saya mereknya ini jenisnya ini saya lihat di YouTube itu harganya dari 1 juta. Nanti gawe lu kaget. Eman ya, karena buat dengan sini kok Eman itu lalu ikut sekarang, semua kepala lo kalau ada alas kepala kok Eman rasanya itu. Padahal yang hadiah atau beli hati beli kayaknya beli itu saya Eman, tapi konsepnya. Jadi ada perasaan, kesukaan untuk senantiasa mencantik bangunan rumah atau dia akan pindah pakaiannya. Dia selalu merasa terpolitik untuk mempercantik rumahnya, merubah atapnya, merubah temboknya, membaguskan pakaian-pakaian tentang rumah tangganya sehingga sepanjang hidupnya dia lakukan itu, ya, dia selalu merasa rugi kalau tidak melakukannya. Sehingga sepanjang hidupnya hanya dia bisa untuk apa? Mempercantik barang-barang miliknya. Ya enggak apa? Mobil gitu, setiap tahun ganti. Kalau saya ingin misalnya dapat mobilnya itu dia ganti mobil setiap tahun. Mobilnya kalau kena platnya, platnya itu enggak ada. Minta platnya di Amerika sana, umur mobil 0 sampai 6 bulan tidak perlu pakai plat. Begitu lewat 6 bulan dia jual mobilnya, ganti yang baru. Terus untuk jadi mobilnya selama dipakai enggak pernah ada belakangnya. Apa akhirnya terjadinya setelah dia lama? Jadi kan dia pesannya dia telah itu. Kalau katakan sukses maka dia sukses. Tapi tahukah kalian di mana aku berada di kamar dengan perawatan yang menemani semuanya dan hanya seolah diri ini karena tidak mampu untuk memberikan apa-apa. Selama hidupnya hanya bersenang-senang dengan kemewahan. Tapi ketika dia kerayanya, dia menemani dia yang mesin-mesin mesin-mesin ini ya, penyambung hidupnya. Gak ada yang baik, penemani temannya gak ada satu pun yang mendekati dia. Maka dia berpesan, cari teman yang bisa menemani kau bagaimana kondisinya. Cari teman seperti itu. Gak punya teman isinya pun jangan menemani dia kecuali kalau teman. Yang keempat yang keempat ya asyiba yaitu perut yang senantiasa kenyang. Puasa menjaga perut ya. Coba kalau kita nggak ada kewajiban puasa setahun, kira-kira perut kita pernah makan nggak? Kenyang terus. Maka Allah kemudian memfatwakan bahwa kita berpuasa di bulan Ramadhan 40 hari sebulan dalam rangka agar merasakan bagaimana rasa lapar yang sesungguhnya. Kalau kita nyata nggak apa, kalau satu biasa nggak mau juga masih. Saya kerja sama orang Amerika ketika bulan Ramadhan sebenarnya. Apa kamu masih puasa? He's fasting. Yes. Gila ini. You have to stop. Kamu harus berhenti. Kenapa saya bilang, kamu bisa mati? Saya bilang, saya puasa sebenarnya saya sekolah puasa. Sebenarnya saya sekolah puasa. Jadi kami sudah terbiasa dengan puasa. Dia terkejut, gak bisa berpikir. Otaknya seperti puasa punya Allah. Pijam sekali agama mau. Sampai mewajibkan seorang anak untuk puasa. Sudah, namanya si penahan itu wajib. Itu hanya setelahnya dibiasakan. Agar kemudian kita sudah jatuh waktunya dia melaksanakan kewajiban itu dengan benar. Tapi anak-anak, apakah kamu mau tidak mau? Iya, saya tidak akan saya puasa. Tapi saya tidak memaksa. Kalau dia tidak kuat, ya dia kalau dia kuat, saya tanya kuat, masih kuat. Ya saya sudah puasa. Dia tidak ingin memaksa. Nah,
Rasa lapar itu menjadikan seseorang kemudian menjadi hatinya menjadi lunak, tidak keras. Sehingga menjadi jika hatinya senantiasa jika dia senantiasa kenyang tidak pernah merasakan lapar, yang terjadi adalah syahwatnya semakin kuat. Kenapa? Orang kalau sudah makan yang ditanya itu biasa makan dengan puasa. Apa yang jadi puasa yang datangnya yang sama? Betul gak? Orang kalau sudah makan tadi, setiap hari ada di Sukirawan terus ada istri anda kini mau gak? Atau soto terus dia makan. Pak Edi mau gak soto terus dia makan? Pasti gak makan. Soto mana? Soto mana? Padahal soto enak loh. Jangan-jangan yang lain belum itu bisa makan soto. Yang lain belum itu bisa makan soto. Soto bosan. Bosan. Gak ada bersyukur, alhamdulillah. Makan soto alhamdulillah. Soto mana? Terus alhamdulillah. Soto mana? Terus begitu. Yang ada adalah syahwatnya tambah. Karena dia menemukan yang lain. Terus begitu. Sebagaimana orang ya, kalau didapatkan keinginannya diberikan kemudian diperoleh, dia dapat satu rumah, dia dapat satu rumah lagi. Coba yang kedua kira dia bernikah. Terus begitu. Ada keinginan terus semakin kuat semuanya. Gak bisa pernah kuat. Tapi kalau dia terbiasa dengan menahan lapar, maka dia merasa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dikasih makanan walaupun tempe goreng dibikin sama sambal, si nasi anget di dunia. Alhamdulillah ini adalah makanan yang terenak yang pernah. Tapi seluruh soalnya itu di zaman sekarang saya lihat Ramadan itu makanannya malah semakin enak. Setiap hari berubah, setiap buka puasa berubah makanannya semakin enak. Berubah terus ya, sehingga ini gak ada perubahan. Selalu kita harus sedikit. Yang kelima, dalam tamak terhadap orang lain. Tamak terhadap orang lain itu maksudnya apa? Maksudnya begini ya. Jika seseorang tamak terhadap orang lain, maka dia akan memuji-muji tidak secara proporsional, mencari muka di hadapannya. Apa bahasanya? Kalau bahasa yang rancang perawan, apa? Pokoknya asal bapak senang. Yang penting dia bisa memperoleh keuntungan dari orang yang ditempel itu. Jadi pamak kepada saudara. Dia puji orang itu walaupun itu salah. Sehingga dia tidak pernah amal ma'ruf karena yang mungkar. Yang ada terus dia akan terus puji kebaikan. Soalnya dia itu baik. Ada tak orang itu? Orang itu percepatannya dia puji terus orang itu. Walaupun dia salah, dia puji terus kamu dia terjadi. Sampai dia dapatkan keinginannya. Yang keenam, terburu-buru dan tidak hati-hati dan tidak memiliki keteguhan hati. Rasul bersabda, al-ajalatu minasyaitani wa ta'ani minallahi ta'ala. Bahwasanya terburu-buru dari syaitan dan yang berhati-hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya sifat terburu-buru adalah salah satu pintu masuk dimasuknya syaitan. Orang kalau terburu-buru yang keputusan biasanya bisa berlaku karena syaitan yang memberikan keputusan kepada dia. Tidak boleh keteguhan hati, tidak stabil hatinya, tidak kokoh hatinya, mudah terbawa-bawakan. Awam begini, kebanyakan orang begini, begitu, tidak kuat, tidak kokoh hatinya. Dia tidak punya keteguhan hati. Dan itulah dia termasuk lagi syaitan. Yang ketujuh adalah hubul mal, cinta harta. Selagi cinta kepada harta yang semuanya berlaku tentu akan urusannya lalu dorongnya untuk menjadi harta dengan cara yang pinjam lainnya. Cinta harta terus mendorong dia untuk melakukan suatu perubahan atau pekerjaan memperoleh harta yang berikutnya dengan cara yang tidak baik. Membawanya kepada sebab apa kalau saya cinta harta yang sifat bafil. Persis kata Rasul SAW. Apa kata Rasul? Najah awal hadir mati bil yakin wa zuhud wa yahlak akhirha bil bukhli wal kumah. Orang dahulu kata Rasul sukses
dalam berdakwah dalam kehidupan dunia ini, karena apa sifat zuhudnya dia dan yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akhir nanti akhir zaman kata Rasulullah, celakanya kehancuran mereka itu karena sifat batin, pikir dan sifat panjang tangan. Panjang tangan. Sehingga orang kalau sudah rebut sifat pikir itu biasanya kan takut miskin. Saya pernah sampai berkali-kali. Orang punya uang 100 ribu, infak ke Allah berapa? 10 ribu. Besok dapat sebisa juta, infak ke Allah berapa? 10 ribu. Susah dapat rezeki 10 juta, infak ke Allah berapa? 10 ribu. Berapapun dia dapat, maka 10 ribu ya. Jadi beda, baca beda maaf antara banyak harta dengan sedikit harta. Karena sifat pikir yang dimiliki oleh manusia itu menjadi pintu masuk ke syaitan yang berikutnya. Yang ke-8 adalah membawa orang-orang awam kepada fanatisme mazhab. Membawa orang awam kepada fanatisme mazhab. Ta'assub. Ta'assub. Tanpa melaksanakan amalan yang semestinya. Si ketika ditanya, kenapa sih kamu gak mengikuti apa yang belum kamu tahu? Ketika ditanya kepada mereka seperti itu, wa'idha bina lalu. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kamu gak mengikuti apa yang belum kamu tahu? Mereka mengatakan apa? Banyak tapi rumah merupai ngalai. Mereka hanya mengatakan, kami cuma mengikuti kepada orang-orang tua kami saja. Fanatisme golongan mazhab yang biasa siapa orang awam. Kenapa orang awam? Karena orang awam tidak mau berpikir. Mereka hanya ikut alur instan. Pokoknya sing nyenang lan ini dilogi, sing gampang dilogi. Sing gampang itu dilogi. Padahal kita diberi otak untuk berpikir, untuk menyeleksi apakah benar atau salah. Kemudian yang ke-9 adalah membawa pemikiran orang-orang awam tentang zatnya Allah. Artinya banyak kemudian mulai mereka-reka seperti apa betulnya misal arsnya Allah itu seperti apa, posisinya Allah itu arsnya sebagai mana, duduk atau selonjoran atau berbaring dan lain sebagainya. Kemudian tangan Allah itu seperti apa, jadi kan kalau dikatakan ya Allah macam tangan Allah bisa macam apa, pandangan bayangan kita. Atau jenengan kita bayangkan Allah, apa yang ada dalam benak jenengan? Allah itu kayak apa? Bayangan jenengan kayak apa? Bentuknya seperti apa? Jujur, itu pada jawab. Jujur dalam bisnis. Sehingga apa yang jadi umat-umat terdahulu atau agama terdahulu sebelum Islam selalu mau wujudkan Tuhan, ya kan? Merupakan bentuk Tuhannya. Bentuknya merupakan apa? Bentuknya. Ya. Mengajak orang untuk memikirkan zatnya Allah. Karena kalau tadi kan konsentrasi Allah sini sehingga mereka membuat patung atau menisbatkan seseorang kepada Allah. Menisbatkan manusia bahwa dia adalah titisannya Allah dan lain sebagainya. Selalu mengajak manusia untuk memikirkan zatnya Allah. Orang awam ya. Yang sebenarnya itu di luar akal manusia. Tak bisa manusia menjabat zatnya Allah, tak bisa. Sudah terima saja. Anda bayangkan Allah itu apa? Cahaya nur yang telah dalam mata kita apa? Seperti matahari, cahaya kita seperti itu. Ibrahim alaihissalam mengatakan, oh itu Tuhan itu. Kita matahari tergelap, maka Tuhan tidak mungkin tergelap. Bintang misalnya di malam hari itu Tuhan itu tergelap juga. Jadi ngajak tergelap juga begini. Jadi tak bisa. Apa yang kita bayangkan Allah itu? Maka jangan coba-coba kamu membayangkan fisik atau zat ini. Cukup kita tahu bahwa besar kuasa. Terakhir yang ke-10, yang ke-10 ya, buruk sangka, husnudzon kepada sesama muslim yang menjadi salah satu pintu masuk syaitan untuk menguasai hati kita adalah buruk sangka kepada sesama muslim. Ini sehingga terjadi banyak permusuhan. Permusuhan itu adalah masakan syaitan. Kalau kita sudah berusaha
parang kita, yayalan din ang mga kids ka na kapag nila pinagawa. Kaya kaya lang naman, jauhin lang ang kanyakan, puro usama. Kaya persangkaan mo. Kaya sebagian persangkaan o don itu adalah dosa. Maksudnya lebih banyak kelahan dosa ketika pada kebaikan. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan orang yang berburu sangka kepada saudara seiman itu seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Gak mungkin kita melihat, pasti kita akan jijik. Itulah tadi 10 pintu masuk yang dijabarkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Muftasar Minhajul Qasidin, merupakan karya dari Imam Ghazali, namun dari ringkas dengan rupa sehingga di dalam kitab ini hanya diringkas menjadi 10 macam saja yang layak untuk kita manusia hindari agar tidak memiliki sebutan-sebutan supaya syaitan tidak ada kesempatan menguasai hati kita. Nah, demikian kalau syaitan tidak masuk ke dalam kita, Allah tanya semua yang dalam jiwa kita dan sehingga seluruh hidup kita, jawarih kita, kemudian ini akan diberi oleh hati yang sehat, hati yang hidup, dan kemudian kita akan cerita segala demikian. Kemudian bermanfaat kita dengan doa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita juga berdoa seperti orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.